Kalau bisa, kita gunakan dispet atau kampas tesnya ya, begini. Biar lebih mudah ya, bro ya. Oke. Kita ambil kampasnya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Antowik. Pada kesempatan video kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengganti dispet depan ya, atau kampas depan motor Bison tahun 2013. Kebetulan yang punya juga lagi di sini. Proses penggantian dispetnya ya. Oke, cara membukanya atau cara menggantinya kita siapkan di L ya. Kita minta seperti ini. Kita buka ini seperti ini, menggunakan drip ya, ini drip ini. Oke, bilang aja kita buka aja mau ya, ini lalu kita tarik aja belakang ini ya. Oke, ini ada klipannya di sini, klipannya ada dua ya bro ya. Kita buka aja satu per dulu, kita tarik ke luar ya begini ya. Oke, seperti ini. Terus yang satu lagi kita buka sama seperti yang pertama, kita tarik aja seperti ini. Oke bro, kampasnya udah tipis bro, udah hampir kena isinya. Kita bersih dulu aja ya, gunakan ikat kawat seperti ini bro. Kita dorong pistonnya menggunakan kunci 24 atau 22 sama aja bisa. Untuk mendorong pistonnya ya ke dalamnya seperti ini. Lagi kita dorong. Kalau bisa, kita gunakan dispet atau kampas tesnya ya, seperti ini. Apa? Biar lebih mudah ya, bro ya. Oke. Kita ambil kampasnya dulu ya. Oke, kita bersihin lagi. Gunakan sikat kawat seperti ini ya, bro ya. Kita gunakan rotan, kita masuk lagi tesnya. Oke, tesnya bro ya, saya menggunakan merek Kagawa aja katanya. Oke, kita telepon dulu sama bro, kita langsung pasang aja. Ini ya masangnya ya, kita tinggal masukkan di sini. Kita masang lagi. Terus lagi kita pasang bro. Klipannya kita pasang ya. Iya. Oke, klipannya ya, tinggal kita masukkan, tinggal dorong-dorong aja satu persatu seperti ini. Oke bro, lalu kita pasang. Kita pasang lagi bautnya. Kita pasang yang atas dulu ya bro ya. Yeah.
satu lagi. Oke bro, ini untuk pemasangan kampas di atau di spek depan motor bisa tahun 2013 ini sudah selesai. Caranya seperti itu, mudah-mudahan ini bermanfaat dan berguna kawan-kawan. Jangan lupa saya ingatkan like, comment, dan subscribe ya, agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.